Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa Purwakarta TV, bersama saya Raffi Sukuma. Kali ini kita akan hunting kuliner lagi Purwakarta. Dan saat ini saya ada berada di Desa Cibening. Dan kita akan langsung menuju ke rumah makan janda. Seperti apa dan apa saja lauknya, kita langsung capcus ke dalam. Ya pemirsa, rumah makan janda ini berada di Desa Cibening, Kecamatan Bungur Sari, Kabupaten Purwakarta. Dan sekarang ini datangnya saya cukup tepat karena jam makan siang pemirsa. Jadi pemirsa boleh coba nanti setelah status tanggap darurat dilepas, dan pemirsa boleh datang langsung ke rumah makan janda. Bisa makan di tempat ataupun bisa dibungkus pemirsa. Ya pemirsa Purwakarta TV, saat ini saya sudah berada di depan rumah makan janda. Bisa terlihat bahwa posisinya berada di pinggir jalan rel kereta api. Dan posisi rumah makan janda ini dari jalan besar atau jalan nasional kurang lebih 300 meter. Tidak terlalu jauh, tidak juga terlalu dekat. Tapi nyatanya tempatnya enak untuk kita makan siang. Di rumah makan janda sudah tertulis masakan Indonesia. Jadi ini murni masakan Indonesia, tidak ada masakan-masakan asing lainnya. Jadi seperti apa isinya, kita langsung saja coba ke dalam. Ikuti saya pemirsa. Sampurasun. Pengen apa? Apa aja nih Bu? Menunya menu biasa aja, kita 70% masakan, bukan Sunda ya, Sunda ya. Sunda hampir 40% Sundanya ada. Padang ada ya Bu? Padang ada. Kita jual menu di sini sesuai dengan kantong masyarakat orang Cibening lah. Jadi pemirsa, di sini menunya itu 40% masakan Sunda dan lebih dominannya masakan Padang pemirsa, dan harganya cukup terjangkau, sekitar harga warteg lah, jadi intinya seperti itu. Boleh Bu, saya mau pesan deh Bu. Itu bagian apa? Dada apa? Sukanya apa? Dada boleh. Dada di bus motor kuning. Ya. Ya, boleh. Ya pemirsa, saya makan siang kali ini ditemani oleh seporsi nasi Padang, tapi di sini bukan rumah makan Padang ya. Rumah makan masakan Indonesia. Jadi macam-macam masakan Indonesia ada di sini. Tapi intinya harganya terjangkau buat pemirsa Purwakarta TV coba dan datangi. Ya pemirsa, lauknya banyak variasinya di sini ya. Ada masakan Padangnya, ini ada ayam bakar. Kemudian pindangnya ada, lelenya juga ada itu. Kemudian telur balado, pindang tongkolnya ada, langka pokoknya, tahu, tempe, perkedel. Macam-macam makanan berkuahnya, masakan berkuah ada di sini. Jadi lengkap pemirsa.
Oke, pemirsa, saat ini di hadapan saya sudah ada pemilik dari rumah makan Janda. Kita akan tanya-tanya langsung saja. Bu, ini kan nama rumah makannya rumah makan Janda, banyak konotasinya. Apa sih, Bu, maksudnya rumah makan Janda ini, Bu? Emang kalau orang yang nggak paham itu udah dengernya aja ya, udah kayak gimana gitu ya. Padahal itu artinya kita kan asli orang Purwakarta, Sunda, suaminya orang Jawa, jadi disingkat kami Jawa Sunda gitu. Kalau Jasun kita ambil udah nggak aneh gitu. Makanya kita ngambil singkatan Janda itu dari asal kata Jawa dan Sunda. Jadi pemirsa, Janda di sini berartikan Jawa Sunda, dikarenakan pemiliknya ini asal dari Sunda dan Jawa. Jadi seperti itu pemirsa, untuk testimoni rasa nanti setelah saya santap semuanya pemirsa. Ya pemirsa, sudah selesai saya menyantap makan siang kali ini. Tidak ada bedanya, namun ada yang membuat spesial dari rumah makan ini. Rasanya sama-sama saja seperti masakan biasa, namun di sini tadi sudah dikatakan bahwa masakan di sini itu terdiri dari Jawa dan Sunda. Jadi makanannya campuran, juga ada masakan Padangnya. Jadi pemirsa yang bosan makanan Sunda terus ingin makan Padang, atau bosan masakan Padang ingin makan Jawa, bisa langsung datang mampir ke rumah makan Janda di sini. Lengkap, harga terjangkau, dan rasanya pasti tidak kalah nikmat dari masakan lainnya pemirsa. Ya, pemirsa Purwakarta TV, sudah hari ini kita hunting kuliner dan berkunjung ke rumah makan Janda di Cibening, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta. Saya tunggu kehadiran pemirsa Purwakarta TV di rumah makan Janda yang pasti rasa tidak kalah nikmat dengan masakan lain, dan harganya juga terjangkau. Ya, pemirsa, demikian kuliner kita hari ini. Sampai berjumpa lain waktu. Salam kuliner Purwakarta. Sampurasun.